PAC LDI Bualau melaksanakan kurban dengan menyembelih 5 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Proses penyembelihan tersebut dihadiri oleh Camat Kuta Selatan, IGD Ketut Arta. Pada kesempatan itu, Arta menyampaikan di Hari Raya Idul Adha agar menjadi momen kebersamaan dalam menjaga silaturahim di Bali. Mudah-mudahan kebersamaan silaturahmi ini bisa kita terus jaga. Dan pada kesempatan yang baik ini juga kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kami yang merayakan hari raya hari ini diberikan berkah dan perlindungan serta kesehatan. Senada dengan Arta, Ketua PAC Bualu Syamsul mengatakan bahwa LDI selalu menjaga kerjasama serta kekompakan, sehingga proses penyembelihan hewan kurban berjalan dengan baik. Alhamdulillah, proses penyembelihan hari raya kurban bisa berjalan lancar. Tidak ada kendala, kerjasama kerukun kompak tetap berjalan dengan baik. Proses penyembelihan ini tidak hanya dihadiri oleh Camat Kuta Selatan, namun juga dihadiri oleh Ketua PC LDI Kuta Selatan, Bagus Suwito, Babinsa, serta Linmas setempat. Selamat Hari Raya Idul Adha!